Tengok apa kita ada dalam bonet bapak. Jom. Kita ada tayar 2 biji. Aku sebenarnya ni tayar 123S untuk GT86, tapi kita pasang dekat rim BMW. Kerja kita hari ni. Sekejap, senyap radio. Aku nak menggerakkan hantu karat. Pasal dia dah lama tak gerak. Bagus tak alasan aku? Sebenarnya aku nak gerakkan, nak turunkan BMW daripada hoist dekat bandi. So bila dia dah turun tu, aku bolehlah buat kerja lain. Aku boleh pasang roll cage, aku boleh pasang interior. So tiba masa untuk hantu karat ada progress lebih. Sudah. Makin seksi aku tengok rim ni. Aku tak sabar nak pasang dekat BMW, nak tengok mana rupa dia. Yang ni 235 dia macam lagi lebar pada rim ni. Tak silap aku rim ni macam 8JJ je. 235 sepatutnya untuk 9. Boleh lah 8.5. Awesome. And kita sekarang ada dekat Bandi Spray Works. Jom kita hantar rim ni. Dalam tu aku nampak hantu karat. Sian, dia dah lama kena abandon. Handsome. Ui, beratnya rim ni. Sekali dengan tayar berat. Okay, lagi satu yang aku tak tahu. Wheel nut. Untuk BMW tak tahu apa. Aku bawa satu 1.25, satu lagi 1.5. Ni GT86 punya, yang ni Ativa punya. Cuba nasib lah, tak tahu mana tu yang kena. Mandi pakai lah, mandi, mandi yang mana. Hantu karat. Tinggal sini. Next phase kita cuba polish surface ni. Surface ni dah cantik lah, yang ni lah. Okay, aku dah nampak hantu karat ni, masalah dia. Ada spacer, so spacer ni memang akan cabut lah. Tebal gila kat tu. So, hantu karat masih hantu karat macam ni. Tunggulah ambil masa sikit. Sekarang ni nak bawa turun. Tayar dah boleh pasang semua. Yang kita boleh bawa pergi buat roll cage ataupun buat engine. Aku still tengah fikir steering rack ni sama ada tukar ataupun pakai yang ni juga ke. Aku rasa macam kena tukar. Masa yang ni dah lama sangat. Ni pakai steering box ni. So, belakang tak ada spacer. Aku tak payah bimbang apa-apa. Boleh terus masuk je rim. Nampak boot sebelah sini. Okey lagi. Yang sebelah sini dah koyak. Confirm boleh tukar. Weh, kancil Zila berasap lah. Kenapa dia berasap eh? Aku ajar. Oh, dia memang cari gada dengan aku. Kunci kat dalam, handphone kat dalam. Menguji kesempatan betul lah kata ni. Hari ni kita melayan kancil Zila. Dah lama dah korang minta kan. Selepas pergi Genting, sekarang kita melayan dia pula. Palatau. Tapi palatau ni bukan aku buat. Bandi yang buat. Aku nyampah dah ni. Ada 4 seat belt ni. Seat buckle. Nanti kita usahakan eh. Okay. Ni dia. Korang tanya apa yang jadi hantu karat kan. Nampak dia ada kat sini. Sabar jap. Memang dia ada dekat sini, dekat luar ni ha. Pasal dia tengah parking. Aku tak boleh nak buat apa-apa lagi pasal prosesnya selepas ni kena buat roll cage dengan engine. So, dua benda tu kos yang sangat besar.
So dia besar sangat kos, aku kena park dulu. Tapi rim sebenarnya dah pasang. Rim yang dah pasang ni korang kena tunggulah aku reveal nanti. Tak bolehlah tengok sekarang kan, nantilah let lu. So hantu karat memang ada kat sini. Dia pakai kain macam hantu. Hari ni aku hantar dekat Bandi pasal get ready untuk retro airbox. So benda-benda yang aku nak touch up balik sebenarnya adalah cat-cat yang macam tak perfect pasal mungkin kecederaan yang aku dah buat. Macam kat atas ni nampak. Satu lagi yang ni tersangkut tah workshop mana tah. Lepas tu patah. Yang ni pun macam dah crack. So benda-benda ni sebenarnya aku tengah cari cara untuk nak improve. Aku dengan Bandi dah buat lama. Dia macam-macam cara dah kita buat. Tapi fender ni memang susah nak mount and bagi elok. Tak tahulah satu hari kita buat custom fender terus ke. Tengoklah dulu. Lepas tu kat bawah ni pun dah mengelupas. Aku biar dalam matahari pada muka. Yang ni pun dah crack balik. Ini pun aku ada plan sendiri. Korang tunggu. Korang tunggu. Mungkin kita tukar bonet. Lepas tu yang ni kena adjust balik. Nampak dia dah lari dah alignment. Biasalah macam aku cakap sebelum ni, custom body kit, terimalah akibatnya. Okay, satu lagi aku nak minta Bandi tukar colour rim ni. Dah bukan colour ni. Kita tengok look lain pula. So kita tinggal dulu dekat Bandi. Elok time retro havoc, kita buat something dengan bonnet. Nanti aku tunjuk. And then adalah beberapa benda macam interior aku nak tukar balik ke seat lama. And engine aku nak refresh. Jom kita naik Atipah. First kali tolong maafkan aku. Aku kasih spray colour lain antara racing ni. Marah tak? Marah tak? Aku nak kanci Zila look lain dah untuk tahun ni. Sekali tengok je orang rasa geram je, rasa nak ajak race. Macam biasalah, dengan hasil tangan kru Bandi Spray Work, kita cover balik cacat cela kereta ni. Bodi kanci Zila ni boleh kata teruk jugalah, crack merata. Kereta ni tak selalu jalan pun, tapi aku rasa penyebab dia crack tu pasal suspension terlalu keras. Bila terlanggar lubang je, suspension tak dapat nak absorb hentakan tu. So mana yang part fiber tu lama-lama crack. Sedih aku tengok. Kanci Zila ni dah masuk version 3 dah ni. Kalau first dulu metallic matte grey, then second version dark metallic matte grey. Tahun ni kita bagi colour yang cerah dari biasa pula. Cuba korang teka colour apa. Cepat, cepat. Kita mulakan dengan base coat dulu. Mana part fender hitam kita biar je macam dulu, warna hitam. And then kita touch up balik mana yang tak elok. Dan sekarang kita spray first layer yang ada rupa macam silver. Ha, takut tak? Aku nak bagi kancil ni rupa racy sikit. Nak pi auto show boleh, nak pi bawa laju pun nampak smart. Ha, idea asal aku nak merah ikut apa yang korang vote hari tu. Tapi Bandi bagi idea kat aku, dia ingatkan aku, eh dulu aku ada satu colour yang smart, warna silver sikit. Colour yang cerah ni, dia lain sikit daripada apa yang biasa kita nampak. Kanci Zila duk gelap je.
orang mesti dah suspense kan. Tengok, ish, macam tak elok je kan. Let lo, ada lagi satu layer yang gelap pula. Dah nampak rupa kan, macam handsome tapi macam tak je. Macam mana tu? Jap, sabar set. Kala tak siap lagi ni, bagi Bandi settle kerja dia dulu. Sehari dua, siap lah tu. Oh, jap. Mana? Mana Bandi? Kan Cizila. Aku dah nampak Kan Cizila. Cepatlah, aku nak cross jalan ni. Tak sabar nak tengok Kan Cizila. Eh, Bandi tak ada? Lagi 3 minit eh. Nah. Ini lah. Ah.